Wes lur iki coklate sakmene ya. Nah, coklate di tengah. Terus pisang satu ditaruh di sini. Dan sejarah Mas Arka dan kita lo. Ini kasih keju satu tengah. Terus ditumpuk gini ya. Ya. Terus satunya juga batang pisang. Saya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam seduluran, salam kompak selalu. Apa kabar? Seneng nonton channelku, tetap tak dengar sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dijauhkan dari segala virus berbahaya. Oke, hari ini lagi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Saya perlihatkan apakah itu. Oke, lor, aku lagi belajar gawe roti. Apa jenenge? Bolen pisang. Bolen pisang persiapan Jumat berkah. Kusesok. Bagi bos sesok apa ya adunane sementing persiapan terus pokoknya kita ngasih nggak perlu di duduk-duduk ya pokoknya ini persiapan buat Jumat berkah. Ini roti bahannya keju terus gedang pisang rojo ini tepungnya. Nah caranya di tuh di etrek-etrek yang ini tuh sabar kudu nih. Kudunya sabar. Kita kan cedak atau enggak? Ujung kaduan, kok cedaknya ini dulu, pas belum ini dulu. Cedaknya enggak? Salah, ini Kamu cedaknya ini enggak? Nah jadi ini benar-benar pulang. Paling nanya dia. Ya, wes cukup. Wes kan. Aduh tak juga. Lagi coklatnya sama ya. Nah, coklatnya di tengah. Terus pisang satu ditaruh di sini. Dan sejarah Mas Arka dan kita lo. Ini kasih keju satu tengah. Terus ditumpuk gini ya. Ya. Terus satunya juga batang pisang. Saya bentar. Ya sabar memang bikin gini itu sabar. Butuh sabar. Terus kita kok mendur. Jadi toh lho roti bagelen. Roti bolen pisang ya bagelen. Bolen pisang. Lho rapi. Caranya lagi dari awal. Kita giling lagi ben ngerti ya pemirsa. Pemirsa dulur-dulurku kabeh sing. Nah, itu lebar no ke kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri. Kok tambahin lagi. Tengahnya. Tutup amplop. Tutup gini ya. Gini. Oh iya dinyet-nyet ya. Tangan kiwa tengah lho ke aku kan ambil adikku sendiri sendiri kita kan adikku ini bahannya terigu enggak apa? Margarin terigu telur enggak anu susu oh susu karo gula harus oh margarin terigu susu sama gula karo gula harus gula
halus. Terus untuk ini layernya ini kan dua, adonannya kan dua. Oh iya, adonannya ada dua. Jadi bisa berlayer-layer hasilnya. Ini yang pakai susu sama apa? Gula halus. Ini tepung, mentega sama minyak. Oh, ini tepung, mentega sama minyak. Jadi layer. Jadi ono layere, bolen banget ya layere. Terus ini keju. Keju dipotong-potong gini. Ini bisa dimakan. Asin ya. Ini coklat nih sis. Pisang bisa dikukus, bisa digoreng sebentar. Pisang raja bisa dikukus, bisa digoreng. Terus tergantung selera. Ini bisa dicetak kayak gini, nanti di open. Roti bolen pisang. Bisa pesen lo. Oke, yuk sini kegiatan ini persiapan Jumat berkah. Engko mbek roti mbek apa ya? Sekarang ya. Sebut di sini apa di sini. Yang penting niat kita. Oke. Tak menit. Harus pelan-pelan. Iki mah salah orang. Tak bener. Bener ya. Nah, kebuka gurine kan. Besok pecahan lu pecahan. Oh, gitu ya coklatnya. Coklatnya meleleh. Iki lho bahan-bahannya stok-stok selalu stok ya. Ini kita lakukan. Iki nak meses iki ya. Iki tepung terigu mesti rapi hari tepung terigu. Terus iki tepung apa kue ya tan ya. Tepung roti. Iya. Komplit iki ning jero saya nek iki mixer. Beli apa mixer ya? Mixer. Iki pisang. Iki ya terigu-terigu iki jero iki ya terigu full iki. Pisang jadi suatu saat enek pesenan siap. Ini kan ada pesenan, gua Jumat berkah, gua tunggu tahlilan, gua tunggu pokoknya siap. Gawe roti bolen, roti pisang, podo sih, bolen kalau pisang podo ya. Cuma bentuknya lain, roti pisang kan gawe kayak tuh kok pisang gini. Wes apa pesen apa iso nih gini? Martabak telur. Martabak ya bisa. Pokoknya iso. Iki lor sisane apa? Tadi kan ada pesenan lemper nih. Sisanya ini loh caranya gini lemper itu. Nah, gini toh, kudune tangannya bik enggak kelet toh. Iki ayam. Ayam loh. Terus iki di mbah tekok-tekok di dinyet-nyet mbok piye iki mangan iki kan. Lemper isi ayam. Tak kudu nganggo sarung tangan. Lemper apa ngene? Salah wis jadi mau. Enak ya bulan ini ayam ditendang kasih bumbu buat isinya lemper aku disini lemper mau ini ketan enak juga mau kan mantul bisa komplit banget gak lemper ngambil martabak itu nyari bolen masih apa Jumat berkah ada pupuk pokoknya gak bolen ini butuh laten memang satu-satu bikinnya besok mari itu anak pesenannya 100 bolen jadi enggak ini kan kalau ini ngambil isu. Nah ini anu ya besok dibagikan besok. Saya sih yang pesen nanti paling kanggo tahlilan juga ya. Buat tahlilan. Lemper karo bulen. Martabak telur. Oh iya. Lemper karo martabak telur. Terus pokoknya ketika ini awak dhewe butuh pinter-pintere gawe sesuatu yang menghasilkan kreatif lah pokoknya. Mbah ne momak. Gue apa pokoknya pesanan apa saja diterima, yang penting pesanannya sama masuk akal. Terus enggak masuk akal enggak ditompo. Pokoknya semangat ya, tetap semangat. Mau sampai
Peri karo konco-koncone. Gedang iki yo rada gampang-gampang ae yo, mari tiga-tiga yo. Tiga-tiga dadi gedang rada susah. Mbok kene kampung tetep akeh yo gedang tapi yo kadang angel kadang heeh, cilik-cilik kok nek sing gedhi. Tapi nek gedhi tetep dipotong kok ya. Nek ini kan wis cukup bahan kanggo nggawe roti. Tuh. Yo wis lur kene cukup sak mene yo. Pokoknya kegiatan nganggo Jumat berkah. Matur nuwun sing nonton channel kok tetep tak donani sehat banyak umur banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun. Yes. Bye-bye.